Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala al-mu'allifin rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihim fid darain amin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Setiap kita ini harus punya semangat hidup. Yang membangun semangat hidup adalah bagaimana supaya kita dekat dengan Allah. Ada banyak dosa yang kita lakukan, tapi Allah tidak memandang dosanya. Yang Allah pandang dan Allah inginkan adalah bagaimana kita berjalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan, "Saya Maha Pengampun dan saya Maha Penyayang." Allah tidak memandang buruknya kita, tapi Allah memandang keinginan kita untuk Allah, bertaubatnya kita dari semua apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, jangan tahan diri kita untuk bertaubat, karena taubat itu adalah salah satu tanda kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Mendekati Allah tidak susah. Meraih cinta Allah tidak susah. Meraih kasih sayang Allah tidak susah. Yang susah itu adalah kita mau atau tidak. Zikir aja nggak mau. Zikir aja tidak mau. Salat belum paham-paham. Sudah bertahun kita begini, sudah bertahun kita hidup, tapi sholat belum benar-benar sholat. Kalau andainya kita paham tentang sholat, maka kita bisa menikmati sholat itu. Kalau kita paham dengan Allah, maka kita menikmati adanya Allah itu. Kalau kita paham dan dekati Nabi Muhammad, maka kita akan bisa menikmati bagaimana dekatnya kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ketika dihidangkan sesuatu yang makanan yang kita kenal, kita bisa menikmati makanan itu? Ada mungkin gulai yang kita suka, ada makanan yang kita suka, tapi ketika makanan itu kurang satu resepnya, maka akan hilang cita rasa dari makanan itu. Maka jika ada satu kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat itu, maka kita tidak akan bisa menikmati nikmatnya sholat sedang menghadap dengan Allah. Oleh sebab itu kita mesti paham apa yang harus kita lakukan di dalam sholat. Wajibnya, rukunnya, semua harus kita tahu. Setelah syariahnya, hukum syarak dalam mengerjakan sholat kita tahu betul, maka masuk kita kepada batiniahnya. Kalau ini semua bisa kita lakukan, maka kita akan dapat menikmati sholat, sehingga jauh lebih nikmat sholat dengan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Karena ketika kita melaksanakan sholat, kita sedang bermuasyarah dengan Allah, bersenang-senang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengenalan itu kepada Allah, sehingga ketika kita selesai dalam salat itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Cobalah lihat, diawali dengan takbiratul ihram. Diawali dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena ketika sudah mengucapkan takbiratul ihram, yang halal jadi haram. Pada saat sholat, yang halal jadi haram. Tidak bisa lagi bergerak 3 kali berturut-turut, haram hukumnya. Tidak lagi bisa makan, haram hukumnya. Tidak bisa lagi minum, haram hukumnya. Tidak bisa lagi yang lain daripada kecuali yang berkaitan dengan sholat itu. Setelah selesai di ujung Assalamualaikum warahmatullahi, baru diberikan lagi kehalalan. Selamat boleh kau makan, selamat kau nikmatilah semua, selamat kau boleh melirik kemana-mana dalam bentuk yang halal, selamat kau boleh bergerak sesuka hatimu, selamat kau boleh kemana-mana, selamat. Itu bentuk dalam sholat. Jadi ada halal, ada haram. Ketika kita menikmati sholat itu, kita tahu bahwa sholat itu lengkap resepnya yang dibuat. Ada makanan dimasak kurang resepnya, maka dia tidak bisa dinikmati dengan nikmat yang enak sebagaimana yang kita bayangkan. Sholat ini pun begitu. Ketika ada kurang rukunnya, resepnya kurang, maka kita tidak bisa lagi menikmati sholat itu dengan baik. Kalau sudah keluar kita dari sholat itu, kita nikmati, maka kita akan menatap sesuatu yang lebih indah lagi. Karena kita sudah menghadap kepada Allah, sedang menikmati bersama dengan Allah. Lalu bagaimana tidak kita bisa menikmati? Tidak. Tentunya kita bisa menikmati apa yang diciptakan Allah. Kita ciptaan Allah, kita baru menghadap dengan Allah. Maka semua yang di dunia ini adalah hidangan yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita nikmati. Bahkan ketika melihat yang haram, kita bisa menikmatinya dengan apa? Dengan ibadah. Kenapa? Karena ketika melihat kejahatan, melihat yang haram, ada nilai pahala di dalamnya. Ketika ada dorongan yang kuat dengan keselamatan tadi, kita meninggalkan maksiat itu, kita ketinggalkan yang haram itu. Semua hidangannya luar biasa. Tidak ada satu pun yang menyebabkan kita jauh dari Allah, karena semua hidangan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang halal mendekatkan diri kepada yang Allah, yang haram juga mendekatkan diri kepada Allah. Baru ini saya dengar ada haram bisa dinikmati dengan yang bisa dinikmati. Ya iya. Maka kita mengenali hukum syara'. Ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah. Wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada harus. Haram ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Ketika kita lihat dihidangkan kepada kita makanan yang, ketika dihidangkan kepada kita yang haram, itu bukan untuk dimakan. Cara menikmati yang haram itu ditinggalkan, cara menikmati yang halal itu dikerjakan. Semua itu punya proses, dan semua bisa dinikmati dengan indah, dan semakin sayang Allah kepada kita. Coba bayangkan. Jadi bukan untuk. Maka yang haram hadiah. Yang haram itu hadiah. Maka di mana-mana ada dosa, di mana-mana ada pahala. Di mana-mana kita bisa ibadah, di mana-mana kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan khawatir. Kadang-kadang nggak sempat sholat, mungkin karena sibuknya kita di dunia ini, sibuknya kita dengan kehidupan yang lain. Kalau sibukmu dengan Allah, tak ada satupun yang menyebabkan kau jauh dari Allah. Tapi kalau udah kau isi hatimu dengan dunia, maka seolah-olah dunia ini bukan lagi milikmu. Dalam pandangan zahirnya milikmu, tapi dalam pandangan batinnya ini semua sudah tidak. Coba rasakanlah. Kita harus menikmati hidup ini. Bagaimana cara menikmatinya? Semua jadi hidangan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hidangan terbaik itu yang menyebabkan kita dekat dengan Allah, bukan semakin jauh kita dari Allah. Selesai sholat, selesai sholat. Senjata kita menghadap Allah. Maka kata Habib Umar bin Hafiz, kalau kau belum bisa meninggalkan maksiat, upayakan kau bisa meninggalkan itu. Kau harus mampu meninggalkan. Masih jatuh juga ke maksiat itu, biarkan. Tapi jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah kebutuhan kita, senjata kita, apa namanya, mobil kita untuk sampai kepada Allah, salah satunya. Jadi jangan terlalu takut dengan sesuatu. Oh ini haram. Haram itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, tapi dengan cara meninggalkannya. Ketika ada larangan untuk berbohong, ya kan? Haram bohong, maka tinggalkan bohong itu. Itu akan menyebabkan kamu dekat dengan Allah. Tinggalkan memandang sesuatu yang tak pantas dipandang, karena Allah tidak suka memandang sesuatu yang sia-sia. Kau gunakan mata itu dengan pandangan yang sia-sia, maka tinggalkan itu. Kau pandanglah yang membawamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menatap kita semua menjadi ahli Allah itu luar biasa. Mungkin kadang-kadang janganlah sampai hati kita itu keras. Jangan pula lah sampai harus diberikan Allah peringatan baru taubat, baru buat baik. Harus dibuat Allah paceklik, harus dibuat Allah yang lebih parah. Tunggu badai besar datang baru mau taubat. Maunya yang kecil pun sudah menyadarkan kita. Jangan tunggu yang besar. Pada saat datang yang